Halo semuanya, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Hari ini balik lagi sama Mas Supardi di ngevlog. Ya Mas Supardi ngebener-benerin rumah. Jadi kita kemarin tuh ada yang tanya sama Mas Supardi ya di kolom komentar, kapan Mas Supardi ganti rumah lagi nih? Udah lama nih. Cuman kalau gue lihat-lihat rumah di Bulan kan lumayan dan harga rumahnya tuh lagi mahal-mahal guys. Kira-kira apa sih rumah yang mau kita kejar? Gue sih pengennya ngejar apa ya yang bagus ya, paling dari luxury house. Kita beli yacht aja kali ntar ya. Atau apa? Gue belum tahu sih guys. Ini gimana kalau misalnya gue kasih lihat aja, kalian ntar tulis di kolom komentar, Mas Supardi, Mas Supardi beli rumah yang ini dong. Cuman dilihat juga nih duit Mas Supardi berapa nih. Lihat-lihat aja. Palingan kira-kira kalau episode 25 mungkin Mas Supardi udah dapat 200 ribuan mungkin ya. Jadi kalau pengen ganti nih, ini kan episode 21 nih. Sekitar 4 episode lagi Mas Supardi baru bisa ganti 200 ribuan ya, bisa ngelihatnya yang kayak gini-gini aja. Pengen beli kastil tapi mahal banget ini kastil. 500 ribu. Mas, kita kerja dulu dah demi mendapatkan 500 ribu. Oke, jadi hari ini kita cari lagi rumah yang belum dikerjain. Di mana aja sih? Oh, ini ada dua apartemen sama ada satu rumah samping pantai. Kemarin rumah samping pantai nih ya, kita kerjain apartemen nih. Apartemen yang mana tapi guys? Yang kecil dulu kali ya. Pitch Perfect Apartment. Patrick mikir dia punya style yang unik. Dia pengen rumah yang bisa nunjukin itu. Jadi fortunately the closed music school needed rescue from being. Oh, jadi dia ada music school yang ditutup, akhirnya diganti jadi motel. Jadi kita pengen ngeganti interiornya menjadi sesuatu yang punya soul. Challenge accepted, challenge accepted. Oh, Patrick challenge accepted. Patrick, no Patrick Harris gak sih? Kalau nggak tahu sih, kalau kalian masih tahu apa enggak. Kalau ada dari kalian ada yang nonton siapa? How I Met Your Mother, Charles Accepted, Bernie Stinson, Neil Patrick Harris, tahu lah kalian. Iya gak sih? Oke, siaplah Mas Supardi memberikan sesuatu yang punya soul. Heard a lot about you. Now what we have here, an old music school, classy but boring. Let's bring a little more life into this place. Yeah. Personally, I think your portfolio is legendary. That's why I wanted you. Yeah, ini bener-bener Bernie Stinson sih. New apartment of mine. I want a king size bed over there and an awesome wardrobe so I can suit up as I always do. No offense, but I have way cooler things to do than hang out here with you. Let me know when this place stops being lame and starts being awesome instead. Siap Bang Barney. Coba kalau beneran dia bisa ngedapetin apa sih namanya? Bisa ngambil siapa NPH sebagai voice actor-nya ya. Ya cuman enggak tahu sih bisa apa enggak. Itu kalau bisa sih wah the best bet. Halo. Kita bersihin dulu seperti biasa. Ini nggak bisa dijual. Ada toilet. Ini jual, mirror jual, hang towel jual. Oke. Ini kursi-kursi jual nggak sih? Oh jual. Terus toilet sign-nya juga jual. Toilet sign-nya mana? Ini sama ini. Pianonya juga mau disimpan kah bang? Pianonya disimpan. Oke. Okay. Apalagi yang dijual nggak ada ya? Gak ada.
sip. Di sini ada lagi yang dijual, tidak, sampah-sampahnya aja buang. Ini enggak. Lanjut dulu. Kita ke atas, apa nih? Chandelier-nya dijual. Nenek. Tiga tingkat kah rumahnya? Apartemennya, ini satu apartemen pengen punya lu semua. Oke. Okay. Kursi kita jual-jualin dulu. Babang Barney, Babang Barney. Oh, itu direnovate. Ini dijual gak? Dijual. Kertas kolom juga dijual. 6 ya. Ini. Oh, udah. Damage emergency exit sign on left. Ini. High chest of drawers. Ini. Terus curtainsnya ini sama gorden dijual, sconce mana sconce, kalian ngeliat sconce? Oh lihat, oh ini violin, mana biolanya? Oh ini chest of drawers, ini enggak dijual, vanity puff ini, terus ini jual semua, jual. Dijual juga. Chandelier tulips ini. Oke, udah dijual semuanya. Ada sampah lagi ya? Enggak ada lah kalau sepenglihatan gue. Sell object ini jual. Ini. Banyak ya. Jer, tapi punya rumah 3 tingkat itu capek gak sih naik turun tangganya? Bayangin lu lagi di lantai 3 gitu kan. Gitarnya pada simpen bos. Oke. Stylisto ini jual. Kayak ini ya disimpan. Ini kayak emang mau sengaja jadi working office deh. Ini, wah ini gak mungkin ada beginian sih. Ini pasti dijual semua nih. Pasti dijual semua. Oh enggak, ini emang pengen jadi toilet ya. Oh mau jadi kamar mandi. Oke. Ini destroy the walls. Ini jual. Oke, toilet ya. Hah? Oke. Udah. Toilet sign. Oke, jual. Ini udah dijual semua. Oke, yang ini. Pianonya dijual. Gini amat ya. Bekas music school ya. Office bookshelf ini, chandelier jual ini. Oke. Kita kerjain dari atas ke bawah ya. Kita bersihin dulu deh. Ini dijual enggak, bos? Tumben lo enggak minta jual. Oh, enggak ya, minta jual deh yang ini. Oke. Ada sesuatu di sini teman, nggak ada. Ya udah kita change windowsnya dulu. Jadi lebih bagus. Destroy the walls. Oke, dihancurin yang ini ya. Ini juga.
sama yang ini. Oke, okay, dia lo jadiin penghubung nih. Destroy the walls yang ini juga. Oke, okay, udah. Kita bersihin. Lo mau jadi ruangan apa ini? Build the upper walls. Oke, okay, build lintels. Paint the colors white, install panels, white herons on a blue background. Oh, ini dia pengen ada akses ke toilet dari situ, oke. Okay. Kita cat dulu kalau gitu kamarnya. Large boleh. White herons on a blue background. Ini tuh kamar tidur ya. Kayak ini kamar tidur. Coba kita pakai cara lain deh sekarang, guys. Pakai cara lain, gue pengen naruh barang dulu baru gue cat atau gue taruh panel. Quiz light colored bed with pattern bedding. Warna kamarnya kan putih ya. Eh boleh lah. Ombar distinction biasanya juga pakai warna-warna kayak gini sih. Quiz nightstand, nightstandnya 2. Warna-warna Barney Stinson ya guys ya. 1 2. Terus ada puffnya, base nya light gray and dark. Taruh mana ini? Terluka bathroom door narrow. Barney Stinson pasti ini glass semua sih, yakin. Sabar. Yep. Terus knock test ceiling lamp triple. Mirror 1. Tadadam. Dia minta pasang panel 15 daerah sini kali ya. Terus karpet M. Dark dan white, no, dark and light. Lalu gue pindahin ke sini. Sini kali ya, biar bisa lewat orang. Eh, abis itu kita chat. Eh, chatnya udah gue beli kan ya? Udah. Hmm.
Okay. Chat semua dulu kali ya, maksudnya dia. Gue chat semua dulu deh. Soalnya yang ini enggak ada termasuk kan ya? Enggak. Di chat semua dulu baru dipasang panel berarti. Maunya di sabar, ini lampunya kayak gue geser sini aja gak sih? Jadi kalau sana kita pakai lampu kamar tidur. Kurang ke sini. Kurang ke sini dikit lagi. Ya. Terus panel white herons on a blue background. 15 ya, 1 2. Dua, tiga, empat, kurang satu. Di mana kira-kira dia minta masang 15? Cuman ini udah. Halo, Mas Barney. Gak muat loh, Mas Barney. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coba hitung sekali. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gak bisa. Ini lebih kecil lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paling bener taruh sini sih emang ini. Tapi dia minta ngechat lagi. Yang mana lagi yang minta lu chat? Bingung aku tuh. Rohan ini udah putih semua. Kalau gue chat hilang, wah hilang dong ini. Ada sesuatu yang aneh di sini. Tapi apa? Jumlahnya bisa nggak sama. Paint with the colors white. Gue pengen loncat aja lah. halo. Kayak game gue nge-freeze abis nge-save kayak barusan. Mana lagi yang chat? Oh, bawahnya ini di chat, Norman. Ya. Sorry, nggak lihat gue bawa-bawanya, nggak sadar. Pantesan. Atasnya doang yang gue chat, bawahnya enggak. Oke, udah. Berarti lo mesti pasang panel sebiji ya. Nah. Kalau gitu nih gue tambahin boleh dong. Jangan deh, nggak jadi, jelek. Ya, wes lah. Ini ya gue drop lagi, lalu gue jual. Sip. Bedroom utamanya kelar. Lo. Floor tiles, shower plumbing segala macem. Lo emang mesti. Nih. Ini.
Kerja ke kamar mandi dulu. Ya. By object shower plumbing system. Showernya di sini kah? Ada bathtub enggak deh? Minta bathtub enggak deh? Enggak sih. Cuma shower plumbing system doang. Enggak butuh toilet kah, Mas? Mungkin enggak butuh. Sim left shower. Halo, kok lo gak mau masuk? Nah, terus mirrornya 2. Ini kurang kanan. Sip. Terus hanger. Satu. Dua. Ini kurang bawah. Habis itu short ceiling lamp. Ceiling lamp, lupa gue. Gue kira wall lamp. Lalu kurang sini. Yep. Terus wall lampnya juga mau. Biar ganteng. Terus karpet. Lu minta karpet. Oke. Okay. Dan lu gak mau toilet. Yaudahlah, emang gak mau toilet kali. Udah. Terus wall tiles, udah kita pasang deh. Okay. Bathroomnya kelar. Lo gue taruh, gue jual. Terus paint with color interior bathroom door narrow. Okay, bathroom door narrow, kasihnya white putih. Salah. Ini black. Terus kita cat dulu ini hallway-nya. Aduh, habis. Wah, habis juga. Ya Allah, sisa satu. Bete banget. Ya beli dulu deh. Sabar, kita beli yang large aja, siapa tahu dibutuhin lagi. Dah. Terus interior door. Kamarnya dia kasih black wood plus. Dia minta glass, guys. Ya sudahlah. Ntar lu ini lantainya sayang banget gini. Floor panels kayak deh. Yang ini bukan sih? Bukan. By now. Bukan yang ini. Yang mana ya itu ya? Dark brown. Yes, yang itu.
Nah, kan kalau kayak gini jadi satu. Ini oke. Ini nih. Ini sama ini. Sip. Lo ganti jendela di sini. Ganti jendela, remove trash. Oh, masih ada trashnya. Ini mana lagi pak trashnya pak? Ini, oh, sip. Ya kita clean dulu. Ini jadi ruangan kerjanya dia. Di luar kayak ada sampah gitu loh, cuman gua nggak tahu cara ngomdrain di sini gimana. Di sini juga ada nih. Nggak hilang di luar itu mah, biarin aja deh. Oke, gua tadi mau kerjain ini. Ruangan sebelah sini. Ini ada sampah dikit, cuman gua nggak tahu gimana bersihinnya. Ya udahlah. Ini paint with the colors bloody red banget nih anaknya nih, bloody red. Cepat atau butuh lagi, kita beli yang large. Perasaan Babang Barney bukan penjahat. Ada gak sih emang ruangannya dia yang di How I Met Your Mother yang merah gini? Sih gitu yang dia punya adalah TV yang sangat besar di tembok. Abis ini leather armchair, maple computer, painting, komputer sama keyboardnya di situ aja. Itu saja armchairnya mungkin sekitar sini, paintingnya di tembok belakangnya. Nenek. Ini udah gue cat semua tapi masih kurang. Oh bawahnya ya, ini gue cat juga deh. Bonus Babang Barney. Babang Barney ininya ngalangin. Oke. Halo. Oke. Gitar. Maple keyboard, maple mouse. Keyboard. Mouse. Keyboardnya juga kebalik lagi. Mana ada keyboard kayak gini? Terus maple komputer mana? Oh ini. Armchair. Dark. Terus painting flora. Meetings. Emerald heart. Oke, gak muat deh. Kita gini deh kalau gitu. Jarak jadi gedein. Yep. Terus fancy eveningnya di sini jadi. Yep. Mantap, mantap. Catnya kita bawa lagi keluar. Ini udah habis.
Interior door kita glassin semuanya kali ya, kecuali kamar mandi. Terus change window slippery blue and white. Ini sih ada, mau ada kamar juga di sini. Slippy blue and white. White-nya udah ada, nggak usah beli lagi. By the object ceramic light colored bunk bed. Ini apa sih? Bantal. Oh, bantal. Terus book stand. Taruh sini aja. Color table. Stars cute ceiling lamp. Babang Patrick udah punya anak ya. Selamat ya Babang Patrick. And rocking horse roach. Persen wall star hijau lah. Mantap, mantap. Tiga li warnain. Warna biru ya di sini. Oke, sisanya warna putih. Kok jadi merah? Pesan putih tadi. Kurang satu lagi. Ini sama ini. Dah. Children's room-nya kelar. Kelar. Mantap.
Nah, sekarang kita bisa turun ke bawah. Bobo-bobo dulu chat ya. Sabar, pintunya lupa. Maaf ya, Dek. Pintunya lupa, Dek. Kita chat terus itu dulu. Major renovation, change windows, remove trash. Masih ada trash ya? Gue cat, gue bersihin dulu deh, biar ketahuan sampahnya mana. Ini juga ada sampah nih. Oke, change window. Suatu udah ini mana ya? Ini furniture renovation-nya mana, Bos? Ini kita hancurin udah temboknya. Udah hancur semua, remove trash. Where's the trash? Renovate coba. Oh, ini mesti direnovasi semuanya kan? Ini juga. Let's go. Ini ada. Bukan itunya sih, ininya nih. Ah, lu pergi lu. Nah. Plaster wall cavities. Wall cavities ini. You need a bucket of plaster to fill the hole on the wall. Plaster. Plaster tuh di mana, Bos? Plaster wall cavities. Store coba walls. Plaster, plaster bucket. Switch to plastering. Ini udah, terus yang ini ya. Oke. Kamu piano. Kamu pindah ke sini. Oke. Terus sofa. Kita lihat dulu dia mau belinya apa ya, sofa ya. Satu, dua. Dining table juga dia mau kesini. Oh, ini sekalian living room segala macam ini mah ya. Ini apaan? Oke. Okay. Marv Dark Standing Set. Table topnya pure white. Dark gray. Ini. Terus ini. Warna beda. Pure white. Doorsnya. Handle-nya light. Yes.
Bukan dong. Doorsnya black ya. Black. Terus di meta freeze, Dark J hanging set. Set. Black, dark gray, light. Apalagi ya mesti dibeli sama lu? Ngelag lagi nih gue. Oke. Alvan ceiling lamp. 1. Wall lampnya 2. Leather chair. Dan ada yang ini deh. 1, 2, 3, 4. Wall lamp. Satu, dua, tiga, coffee table. Sini vanity puff. Lalu buat pianonya di sini. Nightstand. Nightstand buat apa ini ya? Terus ini buat ini kali ya. Kayak sih buat ini sih. Kayak ada matanya gak sih? Terus apa lagi? Painting terakhir. Oke, sekarang kita tata ruangannya. Bisa buat naik, bisa buat masuk, bisa buat main piano. Oke, sip, lengkap. Ini udah oke. Lalu meja makannya di sini. Dan lo sip, ini painting dijual gak sih ini? Enggak. Oke, masaknya di sini nggak apa-apa, atau di sini nggak bisa, kerhutnya soalnya di atas gue. Oh, kalau kayak gini aja panjang.
Ini udah mepet belum? Ya belum mepet ya. Mudah tapi. Terus dan ininya kalau gitu ini mesti agak digeser. Sip. Kulkas. Kulkasnya di sini. Alangin lukisan enggak sih? Alangin lukisan. Begitu kulkasnya di sini aja. Soalnya udah gak muat lagi kan, mau taruh mana terusnya nih kah? Pas naik tangga disembur hawa panas kulkas kalau kayak gitu, udah sini ya. Gak lagi tempatnya soalnya. Kalau situ kena lukisan, kecuali lukisannya kita pindah. Kita geser di atas sini, masuk akal nih. Nah, kamu sekarang bisa pindah ke sini. Kita cat dulu deh. Warna putih. Marble buat kitchennya aja. Ini berapa lama gue record? Wow, udah hampir sejam. Ini udah semua. Sekarang tinggal marble dong berarti. Satu, dua ya cukup. Mantap. Lalu jual. Oke, kita tinggal beli paintingnya aja. Coba gue pengen kebawah dulu bentar. Sebentar ya guys ya. Ini ada kotoran di mana sih? Wah. Oke, yang ini udah semua. Aku tinggal painting, pasang-pasang dulu deh. Painting escapism. Circle of colors. Gak bisa. Terus existence. Terus satu lagi existence ambivalence. Dah. Ini udah. Kamu gue jual aja deh. Capek bawa ke bawahnya. Dah, yuk kita tinggal lantai awal ya. Busetnya tangganya tinggi amat ya. Furniture renovation ini. Oke. Kelar. Change stairs. Halo, gimana caranya? Balustradenya tuh ini ya kan ya. Dah. Yang atas diganti juga gak sih ini? Apa udah otomatis keganti jadi? Iya otomatis keganti. Sip. Oke. Kita beli namanya store scaffolding. Ha!
Aduh, gak nyampe dong. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oke. Sampah-sampahnya. Cleaner teh daerah mana ya ini? Kayak bukan di sini deh. Jatuh. Kita ganti kaca yang depan. Daerah situ. Oh, ini di tangganya. Di mana ya lagi tapi? Gue butuh cat putih by the way. Sekitar sini tadi kalau nggak salah ada sesuatu. Sekitar sini kan? Nggak tahu sih di mana. Ini sampahnya dibuang. Blender tuh udah nggak ada sih di sini mah. Yang ini masih ada nggak? Oh, udah, yes. Mantap. Berarti sisa yang ini aja. Sampahnya apa lagi, bos? Gue gak ngeliat sampah, bos. Ini? Oke, mantap. Kalau gitu, scaffoldingnya udah gak butuh. Wooden coffee table. Lo bentar, gue geser dulu ya, mbak, ya. Kira wooden coffee table. Task ini. Ini beberapa furniture udah coklat, jadi gua kasih coklat juga deh. Terus Celestis Cons. Itu udah ada scones ya, berarti sini juga udah ada scones ya. Sini buat naik. Satu. Gua taruh mana satu lagi? Sini. Bar rack. Dia minta rack bar. Terus bar counter. Terus ini kali ya lebih menarik. Sama ini juga. Leather bar chair. Satu, dua, tiga. Ada block bower. Grave frame-nya udahlah. Satu triumph of the square. Satu lagi peninsula of deepness. Udah kelar semua nih. Oh, ini paint the colors white belum. Eh.
bathroom door, toilet paper holder. Oke, paham. 10 doang kan ya. Di lantai 2 gak ada toilet sama sekali loh. Terus di lantai 3 gak ada tempat buat boker. Jadi rumah ini toiletnya cuma satu. Brother Marble Brown. Terus ini. Terus toilet paper holder keren di sini. Ini terus ini. Oke, akhirnya kelar juga. Sabar, ini minumannya gue taruh sini aja kali ya. Nah, ini buat thumbnail bentar. 3, 2, 1, thumbnail. Sip. Dah, kalau gitu hari ini kita udahan dulu. Kita kelarkan dulu jobnya. Capek banget Pak Supardi ngerjain 3 tingkat. Yang masih pertanyaan ya itu sih. Ini orang boker gimana bos? Mesti ke lantai satu kah? Atau mereka gak boker? Mungkin mereka gak boker guys. Tidak buang air besar mereka selama hidupnya ya. Cuma buat tamu loh. Dapat berapa tadi? 30 ribuan? Lumayan lah. Ya bisa ntar episode 25 bisa beli rumah yang 200 ribuan harusnya. Children should have toys in their rooms. Iya. Yeah. Iya bu, makasih ya bu ya infonya ya bu ya. Oke, hari ini kita udah dulu ya guys ya. Thank you buat semua yang udah nonton Mas Supardi. Mas Supardi mau rehat dulu. Ntar episode 25 mungkin Mas Supardi bakal ngupgrade rumah. Beli rumah bukan ngupgrade. Soalnya gue gak tahu sih. Udah punya rumah di bulan mau diupgrade kayak apa lagi. Kecuali lu punya rumah di Mars gitu kan. Itu sebuah upgrade lagi menurut gue. Cuman deh, yaudah. Thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Kalian juga bisa join membership kalau kalian mau. Thank you buat semua yang udah nonton Mas Supardi. Sampai jumpa di video Mas Supardi berikutnya. Bye bye. Bye bye.